anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di kitab Zakaria, pasal 2, ayat 10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sersan terkasih, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, haruslah sebenarnya kita melihat akar masalah dari persoalan itu. Sehingga tidak hanya karena pandangan mata, kita langsung menilai siapa yang salah siapa atau siapa yang harus dihukum contohnya ketika seseorang mengatakan aku miskin sehingga aku tidak bisa menyekolahkan anakku aku miskin sehingga aku tidak bisa membiayai keluargaku sehingga banyak rencana positif yang gagal rencana anak-anaknya yang batal hanya karena kemiskinan tadi tapi, apakah memang permasalahan dia adalah kemiskinan, atau jangan-jangan akar permasalahannya adalah kemalasan dia tidak mau bekerja, kemalasan dia untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang baik? Demikianlah, mungkin kita juga bisa melihat dua orang yang bertengkar saling menyalahkan, "dia yang salah, kamu yang salah, dia yang salah, sama-sama menyalahkan." Tetapi ketika dipertemukan untuk mencari akar masalah cenderung untuk menghindar karena memang melihat apa yang terjadi pun kita harus betul-betul melihat apa sumber persoalan Bapak Ibu saudara so terkasih apa yang dalami bangsa Israel pembuangan ini kita tidak bisa melihat itu sebagai kekalahan peperangan atau jumlah mereka yang kurang banyak. Atau mereka yang sedang lemah, tetapi ini adalah persoalan iman bangsa Israel, bangsa yang kuat, bangsa yang sangat banyak. Tetapi mengapa mereka bisa terbuang? Karena ini persoalan iman. Iman mereka kepada Tuhan dipertanyakan: apakah mereka masih setia kepada Tuhan atau tidak, sehingga solusi dari persoalan ini ketika mereka terbuang. Bukanlah mengumpulkan massa, bukan mencari sumber kekuatan, tetapi kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan tidak merencanakan berapa puluh tahun mereka terbuang. Tuhan tidak pernah merencanakan itu. Tetapi pada akhirnya mereka kembali ketika mereka berseru kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi di pembuangan, berserulah kepada Tuhan kembali kepada Tuhan. Karena kamu sudah terlalu jauh dari Tuhan. Adakah yang berseru dari antara mereka? Butuh puluhan tahun untuk mencari orang-orang yang mau berseru dan kembali kepada Tuhan. Demikianlah kita juga melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini bukan tentang jarak. Sebenarnya jarak antara Mesir dan Kanan itu dekat. Tetapi di dalam diri mereka apakah ada Tuhan? Apakah mereka berseru dan dekat kepada Tuhan? Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini berkata, Bersorak-sorai dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Karena mereka berseru, Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, Tuhan datang dan hadir di tengah-tengah mereka. Sebenarnya di tengah-tengah kita juga Tuhan itu ada. Tuhan Tuhan itu dekat kepada kita. Tetapi apakah Tuhan itu kita biarkan memimpin hati kita? Kita bisa dekat dengan Tuhan tetapi kalau ada jarak untuk apa? Mari kita biarkan Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita sehingga melalui firman Tuhan ini kita dibekali bahwa ternyata kehidupan rohani orang Kristen tidak hanya sebatas datang ke gereja dan berdoa, tetapi apakah kehadiran kita di rumah ibadah itu memperoleh pembaharuan hati? Apakah hati kita diperbaharui, dibekali oleh Tuhan, seperti teknologi yang harus selalu diupgrade agar mampu menantang zaman? Janganlah kehidupan atau kegiatan ibadah kita itu hanya sebatas rutinitas. Dan kita juga mengatakan, mengagungkan Tuhan adalah gembala. Kalau Tuhan adalah gembala, berarti dia yang menuntun kita kemana dia mau. Sehingga Firman Tuhan yang kita dengarkan itulah penuntun hidup kita. Di pagi hari ini dikatakan kepada kita bersukacitalah, bersorak sorailah hanya karena satu hal, karena kita hidup di dalam Tuhan. Bersukacitalah karena memang kita membiarkan Tuhan menuntun hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Engkau memberkati kami Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan yang menuntun kami. Engkaulah gembala kami. Di dalam nama anak, -anak Kristus kami berdoa. Amin.